adanya tes swab antigen murah ini? Bagus sih pelayanannya, cuman agak sedikit lambat ya. Soalnya karyawannya kalau saya perhatiin kebanyakan ngobrolnya daripada kerjanya. Nah, emang sih nggak apa-apa sih, nggak masalah ya, namanya murah kan ya. Jadi lebih yang murah harus lebih tahu diri lah. Gue datang sini jam berapa? Tadi jam berapa ya? Setengah satu kurang kayaknya udah nyampe. Jam 12-an gitu deh kayaknya. Sendiri? Sama adik saya. Sama adik sendiri? Iya. Lu tahu adanya tes swab antigen murah ini dari mana? TikTok. Dari TikTok? Iya. Dari TikTok sih taunya. Jadi lihatnya kapan tuh di TikTok ini? Baru berapa hari yang lalu sih. Lu tinggal di mana? Di Rawamangun. Jauh juga lu ya? Lumayan. Lumayan, saya bela-belain. Waduh. Karena murah ya. Iya, iya. Kan biasanya kan di sana kan ada yang 200, ada yang 250 tergantung tempatnya. Iya. Berarti ibu sering lewat sini juga apa gimana jadi tahu ini? Saya sih kerjanya di mana? Haji Nawi. Kalau kadang-kadang kan ada mie ayam enak di Pejaten sekalau sini. Sekalian. Jadi tahu juga sih, belum lama juga sih baru tahu ini kalau ada. Jangan lupa subscribe ya!